Salam Warta Kepri TV. Melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Selamat pagi, siang, sore atau malam bagi Anda yang menyaksikan video data tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepri, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang. Hari ini adalah hari Jumat yang kita akan membacakan data status statistik kasus COVID-19 per 1 Oktober hari Kamis kemarin 2020. Kenapa kita membacakan terlambat satu hari? Karena data yang kita terima dari tim COVID Provinsi Kota Batam masuk pada malam hari, sehingga kita akan coba merekod menggabungkan dua hari, tanggal 30 September dan 1 Oktober ya, hari ini untuk dipublis ke channel kami. Semoga data ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang mengikuti publikasi data yang kami buat. Baik. Statistik per 1 Oktober. Kita mungkin video ini akan berlanjut sesi berikutnya, nanti kita publikasi malam hari nanti per sesuai tanggal hari Jumat, tanggal 2 Oktober. Ya, tercatat di sini ada penambahan kasus positif konfirmasi total kumulasi 2.268 orang. Sembuh pun bertambah 1.583 orang. Dan yang perawatan saat ini dan masih dikarantina di berbagai tempat, rumah sakit dan isolasi mandiri, ada 626 orang. Ya. Ini per 1 Oktober ya. Yang ini mungkin sepintas datanya. Ya, tambah 33 orang ya tanggal 1 Oktober. Di Batam 30, ternyata Bintan 1, Karimun ada 2. Jadi memang Karimun muncul lagi ya, saudara-saudara. Semula hampir 1 bulan tidak ada penambahan. Bukan 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Ada tambah 2. 2 kasus positif. Ya, bisa kita lihat. Nanti kita akan masuk ke bagian-bagian nama-nama data dari pasien positif Kota Batam tanggal 30 dan tanggal 1. Begitu juga di Kota Tanjung Pinang. Bintan kita nggak dapat data ya. Oke, kita akan coba masuk ke langsung kepada data per tanggal Kamis 1 Oktober. Pada hari Kamis disampaikan rilis terbaru kasus terkonfirmasi positif COVID di Kota Batam. Dan data ini merupakan hasil pemeriksaan swab oleh tim analis laboratorium BTKL PP dan analis laboratorium Rumah Sakit COVID Infeksi COVID-19 Galang berdasarkan temuan kasus baru dan hasil tracing. Dengan ini disampaikan penambahan kasus baru sebanyak 14 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki, 8 orang perempuan terkonfirmasi positif. Jadi berita bagusnya jumlahnya tidak banyak di Kota Batam. Tentu ini berita yang apakah nanti Batam akan menuju zona kuning setelah hari ini. Kita akan cek sebelum lihat data perkembangan statistiknya. Ternyata di sini memang untuk pada poin satunya, kasus 1.637, usia 61 tahun, wira swasta, komplek Nagoya Hill. Nah, ini menarik. Ini kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ada juga tentang Nagoya Hill ini. Ini kawasan pusat perbelanjaan ya, saudara.
Kemudian kawasan perumahan Bukit Peralihan Permai, Belian. Yang ketiga, perumahan Bengkong Indah Swadaya. Keempat, kelima, Sepancur, perumahan rumah Sepancur. Mansang, perumahan Mutiara Hijau, perumahan Mangsang Permai lagi. Perumahan Gurindam Raya, perumahan Geria Batu Haji Asri, kawasan perumahan Costa Rica Residen, kawasan perumahan SP Plaza Cagulung, kawasan perumahan Taman Yasmin Nongsa, dan kawasan perumahan Nadim Raya Belian di Batam Kota. Nah, ini 14 orang per 1 Oktober. Kita langsung cek ke data kemarinnya, ya, pada hari Rabu, ya, per 30 September 2 hari yang lalu, pukul 19 jam 7 malam disampaikan ada penambahan COVID-19 terkonfirmasi sebanyak, oh ini yang sembuh ya, maaf, langsung kita yang masuk ke, kita akan cek yang sembuh juga. Ah ya, ini yang kita akan cek yang positif. Pada hari tanggal 30 Rabu ada 29 orang, terdiri 19 laki-laki, 10 perempuan warga Kota Batam. Jadi ya. Kita baca karyawan swasta semua 1 sampai 4 tinggal di Kampung Melayu, Tanjung Buntung, Perumahan Taman Indah, kawasan Maseba Indah, Batu Haji, ya. Kemudian yang poin 5, 1612, data hari tanggal 30 September, Bali Permai. Ini ada Ruko Batam Kota, ini nggak tahu di mana. Perumahan Bengkong Indah, ya, kita akan cek. Ada yang terbaru kita bacakan, perumahan Valley Park, ini baru juga kayaknya, ini baru muncul nih, karyawan swasta juga, banyak karyawan swasta ya. Kampung Nanas, masuk kawasan kantor Batam Center, ini di mana nih. Orchard Park Citrus, baru muncul lagi. Ya, perumahan Tiban Merdeka Mod, kawasan Bengkong Aljabar, kawasan Bengkong Aljabar 2 di nomor 25, perumahan Bukit Indah, kawasan perumahan Laguna Regensi Tanjung Rio Sekupang. Ya, ini ya, jadi memang dua hari ini data, ya, data Kamis 30 tanggal 1 Oktober dan Rabu tanggal 30 September, ya. Yang menariknya ini yang di kawasan Negara Hill ini baru muncul. Oke, kita akan masuk ke data pasien sembuh untuk tanggal 30 September jam 7 malam datanya. Tidak tahu berapa banyak ya. Ada Nyonya Darisa, Tuan Eldarik Lianditan, Olive Tanesa, Ivy Sandize, Rizky Rahadian, Vicky Bavela, Nyonya Rodah Emil Dahanum, Diah Anura Husra, Tuan Yosef Heri Susilo, Nur Zainal Abidin, Tuan Mukri Miftahul Arifah, Nyonya Rahmayeni, Minta Rahmayeni, ya, belum, masih pelajar ya, kok nyonya pula dibikinnya. Ya, belum sekolah, anak Gendis Handem Kurnia Ramadan, anak-anak sekarang namanya panjang-panjang ya. Leonard Bernardus J, ya, alhamdulillah cukup banyak ya. Fitri Suci Marita, Tuan Guntur Pelita, ya,
Tuan Dodi 29 30 Muhammad Anzori. Kawan Bank BJB. Kawan Bank BJB kiranya. Ini PT Epson ya. 27 kemarin dari PT Epson. PT IBS. PT Infineon ya, karyawan-karyawan dari sembuh industri pabrik. Infineon juga. Yang terakhir ini ada pasien sembuh nomor 36, anak Cahya Sadina Rizky Fadil. Jadi kayaknya memang anak-anak milenial sekarang orang tua yang kasih nama tiga nama termasuk saya juga gitu lah. Ini yang pasien sembuh, data pasien sembuh tanggal 30 September. Nah, kita cek pasien sembuh untuk 1 Oktober di Kota Batam. Ada nomor 1, ada Tuan Muhammad Fah Ferdian 33. Jerry Cerio Patirani 35. Anak Tanama Dayu Ayu Kusdiawati ya. Lucky Heri Roni, Heroni. Agus Yusuf Supriyatna, ini ada masuk. Sandra, karyawan Infineon semua satu. Jadi untuk tanggal 1 Oktober 2020 ada berapa yang sembuh? Satu, dua yang untuk karyawan swasta dari PT Infineon satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Jadi bertambah periksa sembuh yang dari di karyawan PT Infineon. Ini PT Philip ya, Philip Philip udah muncul ya. Ya, ini kita cek lagi ke bawah. Ya masuk lagi PT Infineon masuk sembuh lagi. Nah, giliran PT Philip lagi ya. Jadi PT Philip dormitory, jadi memang kawasan dormitory, kawasan perumah tempat tinggal para kerja industri yang masih lajang ya. Jadi total ada 38 pada hari Kamis kemarin 1 Oktober 2020. Nah, sebelumnya sembuh di tanggal 30 September 29. Nah, itu perbandingannya. Nah, kasus di Kota Tanjung Pinang juga terkonfirmasi 2 orang. Ya, ini terkonfirmasi 2 orang ya. Kasus 294 dan 295 Bukit Warga Kelurahan Tanjung Pinang Timur Bukit Bestari dan MKP Tanjung Pinang Timur. Ini perumahan baru ya MKP ini. Ini penjelasan biasa dirilis. Dan untuk kasus sembuh di Kota Tanjung Pinang per 1 Oktober, kalau tadi yang per 1 Oktober yang positif, sekarang sembuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positif yang sembuh, berita bagusnya. Ya, usia rata-rata beragam ya. Tuan Hai ini namanya masih dirahasiakan, tapi memang baiklah, mungkin ini untuk menjaga privasi bagi pasien yang positif. Pasien-pasien tersebut di atas dinyatakan sudah selesai isolasi tersebut dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di luar rumah. Namun demikian, protokol mencegah penularan COVID
19 tetap dilaksanakan dengan disiplin seperti memakai masker dengan benar, selalu menjaga jarak lebih 1 meter, sehingga mungkin mencuci tangan dengan sabun. Bila tidak ada air, pakai hand sanitizer. Demikian rilis disampaikan oleh Wali Kota Tanjung Pinang. Ya, itu kita bahas. Nah, mungkin ini penting. Ya. Untuk Kota Batam, kita akan lihat bagaimana hasil petanya. Apakah sudah berubah positif? Ya, ini 1 Oktober ya. 14 tambahannya. Kemarin 29. Ya, 1.650, sembuh 1.074, meninggal 47. Ya, masih dirawat, saat ini ada 529. Ya. Biar videonya tidak terlampau lama, kita akan lihat. Ya, ini tracingnya, walaupun jumlah meningkat, tapi yang jumlah hari ini juga turun. Jadi, pertanda percepatan pelaksanaan Pilkada ini kan terlaksana dengan seiring dengan turunnya jumlah angka positif. Apakah ini pertanda pilkada akan dilanjut trennya? Ya, belum ada kuning, tapi sebagian daerah yang ada di sisi sekitar dekat tekan zoom ya. Nah, ini Batam Kota. Oh, ini Batu Lenggong ya, saudara. Pulau Setokok, Pulau Setokok. Jadi Barelang saya udah. Nah, Batu Legong, Batu Legong. Pulau Bulu. Jadi di Batu Aji, Pakam Padang, Batu Ampar, Bengkong, Kecamatan Batam Kota. Kita akan lihat. Pak pemirsa pengen tahu juga jumlah positifnya di Batam Kota tambah 405, Lubuk Baja 109, Nongsa 100. Ini kebanyakan dari keluarga. Di sini Nongsa ada komplek kepolisian dan angkatan udara. Di sini Bengkong 121, rumahan pada penduduk juga. Selain Batam Kota, nomor 2 nya di Sabeduk, kawasan industri, pekerja industri ribuan, puluhan ribu ya, belasan ribu ya, pekerja industri di Batam, tinggal di sini muka kuning. Kemudian Sagulung, begitu juga. Ada 154, kalau Sagulung Batu Aji ini lebih kepada kawasan industri perkapalan ya. Ya, ini data kami sengaja saya bacakan, saya analisa. Bagi warga Batam mungkin sudah tahu, tapi yang menyaksikan video ini di luar dari warga Batam mungkin bisa sebagai gambaran tentang perkembangan Kota Batam terkait COVID-19 di 1 Oktober 2020. Videonya akan bersambung, nanti kita akan upload lagi yang data 2 Oktober ini. Malam hari biasanya data tentang COVID kalau Kota Batam jam 3 jam 4 baru dipublikasi malam hari atau besok paginya. Sementara yang untuk tim provinsi biasanya kalau pasien sembuh banyak atau positifnya sedikit pasti lebih cepat dipublikasi. Bisa-bisa setelah hari Jumat ini siang sholat. Ya, kembali ke data lagi. Ya, itu gambaran saudara-saudara, pemirsa. Semoga data ini bisa menjadi referensi atau hanya sekedar pengetahuan informatif biasa. Bagi Anda yang mengetahui perkembangan COVID di Provinsi Kepulauan Riau. Kita maaf jika ada kesalahan dalam perkataan menganalisa data-data ini. Dan jika tertarik, jika memang informasi ini menarik, silakan dibagi kepada masyarakat, kepada teman-teman Anda. Dan berharap apakah konten ini masih perlu dilanjutkan atau kritik sarannya kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih.